Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel A Internet semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab bagaimana sih bang cara verifikasi akun toko kripto? Kok saya gagal terus ya? Jadi ada yang bertanya seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya agar verifikasi akun toko kriptonya itu bisa sukses ya. Jadi simak terus video ini, jangan di skip, tonton sampai selesai agar teman-teman semua bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke cara verifikasinya ya. Langsung saja teman-teman masuk di bagian pojok kanan atas di bagian profil ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman langsung klik saja di bagian identifikasi autentikasi ya. Klik saja di bagian itu. Nah, di sini ada dua jenis level untuk verifikasi. Nah, yang penting itu teman-teman bisa verifikasi di level satunya. Langsung saja ya, klik di bagian verifikasi identifikasi dasar. Nah, di sini klik saja, terus teman-teman pilih negara. Teman-teman pilih negara yang merah putih ya, Indonesia. Kemudian klik di bagian lanjut. Terus selanjutnya di sini teman-teman disuruh mengupload foto KTP teman-teman. Nah, unggah foto identitas Anda atau KTP. Klik saja di bagian ini, kemudian pilih di bagian pilih dari kamera roll ya, dari galeri maksudnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja memilih jenis KTP-nya seperti ini. Terus kemudian kalau sudah teman-teman klik di bagian lanjut lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian ini teman-teman harus melengkapi alamat ya. Pokoknya data-data teman-teman yang sesuai identitas teman-teman. Jangan sampai berbeda ya antara KTP sama alamat yang ditulis di sini ya. Harus sama. Ada kode pos dan lain-lain sebagainya. Nanti ini lengkapin dulu. Setelah pengisian datanya sudah selesai, nanti teman-teman langsung saja klik di bagian lanjut ya untuk melakukan verifikasi wajah nih di sini. Nah, udah selesai kan? Maaf, saya skip ya karena untuk keamanan akun. Oke, langsung saja klik di bagian lanjut, kemudian baca dulu ini ya teman-teman di bagian ini. Teman-teman pahami lebih dahulu apa maksud dari langkah berikutnya. Kalau sudah, langsung saja teman-teman klik di bagian iya. Nah, tunggu sebentar proses ya. Jadi untuk verifikasi wajah ini diharapkan teman-teman harus ada pencahayaan yang terang ya, agar nanti proses verifikasi wajahnya berhasil teman-teman. Nah, di bagian verifikasi wajah ini teman-teman ada tiga kesempatan ya, tiga kali kesempatan. Nanti kalau gagal teman-teman harus mengulang di keesokan harinya. Nah, di sini bisa mengedip-edipkan mata dan membuka mulut. Setelah itu kalau sudah langsung saja klik lanjutkan, dan di sini proses validasinya dimulai. Nah, ini udah berhasil ya, formulir berhasil dikirim. Untuk jangka waktu verifikasi ini teman-teman harus menunggu sekitar 24 jam sampai 2 kali jam kerja ya, 2 kali jam kerja, bisa sampai 2 hari maksudnya. Oke, jadi ini untuk cara verifikasi akun toko kripto. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena banyak banget yang bertanya, mengeluh verifikasi gagal terus gitu. Oke, mungkin cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.